Hai semua, apa kabar? Selamat datang ke segmen mudahnya tata bahasa. Kali ini kita akan belajar tentang kata kerja. Jom kita mulakan. Mari kita lihat definisi bagi kata kerja. Kata kerja adalah perkataan yang menyatakan sesuatu perbuatan. Kata kerja terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif membawa maksud kata kerja yang melakukan perbuatan, perlakuan atau sesuatu pekerjaan. Contoh-contohnya adalah terbang, berlari, menyepak dan lain-lain lagi. Mari kita lihat contoh kata kerja aktif yang digunakan di dalam ayat. Contoh yang pertama adalah burung helang terbang tinggi di langit. Kata kerja aktif yang digunakan di sini adalah terbang. Contoh yang kedua, Azman berlari dengan laju sekali. Kata kerja aktif yang digunakan adalah berlari. Contoh yang ketiga, Johari menyepak bola ke arah Siva. Kata kerja aktif yang digunakan adalah menyepak. Sekarang mari kita lihat definisi bagi kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata kerja atau perbuatan serta perlakuan yang membawa maksud dialami atau kena. Contohnya adalah dijahit, dimasak, kena tembak dan lain-lain lagi. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh kata kerja pasif yang digunakan di dalam ayat. Contoh yang pertama adalah baju kebaya itu dijahit oleh ibu. Kata kerja pasif yang digunakan di sini adalah dijahit. Contoh yang kedua, gulai ikan yang sedap itu dimasak oleh nenek. Kata kerja pasif yang digunakan adalah dimasak. Contoh yang ketiga adalah harimau itu kena tembak semalam. Kata kerja pasif yang digunakan adalah kena tembak. Mudah kan? Terima kasih semua. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Bye!